keluarkan suara balimu Bang Kris. Nah, teh kudiang mana apa orang bet nak muntuk ke munyi cang kelaya apa bet. Mau gua yang opening, Coba. Eh halo netizen, mau cerita dikit nih. Pada suatu hari hiduplah seorang biman yang tak tahu ingin kemana malam minggu ini. Dan datanglah si Kris. Ayo Bang Kris. Yuhu, malam minggu lagi nih. Enak ngapain ya? Jalan-jalan keluar aja gimana? Ke tempat dia selalu nongkrong. Males sam, lagi pada bucin mereka mah. Butuh yang menghibur nih apa ya? Ya udah, ke GSP aja. Ada acara Gesper tuh, lawak-lawak gitu. Gesper? Apa tuh? Malam minggu bingung. Gak punya kerjaan, gak ada duit, terus gak tahu mau kemana. Daripada bingung, mending kalian dengerin Gesper. Gesper, membuat Anda semakin kencang. Oke, okay, baik. Untuk awal, kita perkenalkan diri dulu. Gue Calvin, dan gue berperan sebagai host di sini. Gue juga ditemani oleh teman gue nih. Bapak Des, ayo Bapak Des. Halo. Saya juga host di sini. Untuk para jurinya pun kita sudah memanggil beberapa orang nih ya Bapak Des. Iya nih, ada 3 nih jurinya. Iya. Perkenalin satu-satu enggak nih? Oh iya dong. Perkenalkan, nama saya Dari Pit. Saya salah satu juri di sini. Kita ngalin aja nih langsung, Jaskoko. Halo Jaskoko. Yo, halo. Udah itu dong? Udah? Udah, gitu dong. Patah sekali ya Bapak ya. Gua sering melihat tuyul ya, dibesarkan oleh Bang Ribit. Terima kasih Bang Ribit. Silakan DM saya kalau mau tiara tuyul. Nah tuh, udah tuh. Tepat kaya tuh botak langsung tuh DM. Dari Ribit langsung. Oke, untuk peserta pertama kita ada Jiro yang akan menampilkan materi dia. Silakan ambil waktumu, waktu Anda 3-5 menit. Silakan. Selamat malam, nama gue Jiro the Cursil. Sekarang gue lagi pakai celana pensil, gue punya pentil, bukan porno. Gue itu seorang beatboxer by the way. Buat kalian ya yang pengen belajar beatbox atau pengen jadi beatbox, basicnya gampang banget, kayak dari minum air gitu. Contoh selanjutnya kayak lu lagi makan gitu, kayak gitu. Misalnya lu lagi sambil nonton gitu. Dan bokap gue itu kan jualan alat musik ya, jadi gue bisa niruin beberapa alat musik gitu, kayak drum contohnya, kayak cecep gitu kan. Trompet gitu. Trompet. Dan ada alat musik nih yang bikin gue dan orang lain penasaran gitu. Bunyinya kayak penasaran kan? Iya. Yeah. By the way, di Discord ini contoh di GSP ya. Gue suka banget kayak dipanggil Oni-chan. Ih, gue langsung bilang, buka celananya, ayo. Gimana gitu kan. Oke, gue Jiro, selamat malam. See you guys. Oke, okay, itu adalah penampilan dari Jiro. Dan sekarang mungkin kita akan menanyakan pendapat dari juri-juri para juri-juri kita nih. Menurut saya ya, dari penggunaan teknik stand up-nya ya, dia itu menggabungkan antara musik dan hal lucu itu pas gitu loh. Good job sih Boset. Tadi bentar. Apa sih? Astaga. Ya jadi kalau Jiro sih komentar saya adalah apa ya? Anjing, cepetan gue. Ini mau bedil anjing dari sini. Gue sebelah lu. Oh iya ini. Iya, sabar tuh. Bagus. Udah itu. Udah itu doang. Bangke aja deh. Mantap sekali komentar dari Jiro. Oke, kita akan bikin petisi untuk Kikoko ya. Terima kasih teman-teman. Oke, itu adalah ketiga penilaian juri kita untuk pertanyaan pertamanya itu Jiro ya. Selanjutnya kita akan mendengarkan staff dari Gus Agus dan waktu depan dipersilakan waktu Anda 3-5 menit. Gue terkadang tuh sedih aja ngeliat anak-anak sekolahan zaman sekarang cuy.
ada satu momen ketika gue lagi nginep badan dan gue pergi ke dokter gitu kan. Nah gue duduk kan yang di kursi-kursi besi itu. Nah datang nih anak SMP bocil-bocil dua orang nih. Ya kurang lebih kelas 2, kelas 3 gitu kan. Abis itu dia duduk dan posisi cewek ini tuh ada di sebelah kanan gue. Dan tiba-tiba nih cewek nyeletuk di sebelah kuping gue. Kalau misalkan aku divonis dokter, aku tuh lagi hamil dan itu tuh gara-gara kita main tadi malam gimana? Ya udah doi masuk nih set. Nah berapa menit kemudian doi keluar, doi ngambil obat, gue masuk. Hal yang pertama gue tanya adalah, dok itu bocil tadi ngomong apa? Dan then abis itu dokter tuh jawab, iya dia tuh kayak merasakan lagi nyeri di bagian selang. Wow. Gila gitu. Lu kebayang gak misalkan dokternya cowok yang bocilnya ini cakep gitu kan, dibuka seret gitu kan, wah terjadi skandal dokter apotek 3GP. Sekian dari gue, Agus, terima kasih. Oke, selanjutnya kita akan mendengar komentar dari para juri kita. Oke, yang pertama mungkin yang gak mau pertama mulu ya, Des Koko. Coba gue. Iya. Apa itu? Ya, jadi Gus gue bilang Agus. Gitu dong. Apa sih aja? Oke, setelah ini kita akan bikin petisi ya, band yang namanya Just Koko ya. Oke, okay. Oke. Okay. Untuk selanjutnya kita ke Bang Rosalia nih, biar tuyul terakhir ya. Betul. Itu lu dulu. Matanya. Bro. Storytellingnya bagus. Okay. Bagus sih menurut saya itu aja. Oke, lanjut. Berarti gue boleh minta 3GP-nya dong dokternya nanti ya, kirim DM gue aja ya. Boleh, ada kok ada. Oh, AMG, mama, ulala, gitu kan, which is good, good banget gitu. Selamat malam bapak-bapak, ibu-ibu. Di malam minggu ini alangkah baiknya kita melakukan sebuah kegiatan bersama teman-teman kita untuk mempererat hubungan, seperti menonton film bajakan yang baru keluar, liuran gak jelas, kalau perlu ke acara pernikahan orang yang gak dikenal bareng teman-teman. Datang-datang sok kenal dengan orang lain, ngasih amplop kosong, abis itu langsung sambet makanan yang gratisan. Dan gak taunya itu acara nikahan bapakmu untuk yang kedua kali. Kalau lo bicara ngalir itu kan pasti gak jauh-jauh dari aliran air gitu. Gue mau nanya nih, kali-kali apa yang paling hina? Jawabannya, kali yang paling ngenes adalah ya kalian. Karena kalian tuh sama. Waduh. Roasted.